Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini ya, kita masih bersama lagi dengan channel kami SGB Gedruk. Untuk hari ini ya Lur, ini kan tempatnya ya anggota lah, anggota dari SGB itu kan desanya itu sedang merayakan pentas seni. Nah, dan untuk hari ini juga kita akan membuat video di tempatnya anggota SGB juga, dan itu namanya Mas Heri banget loh. Oke, yuk kita cus. Dan sekarang loh, kita sudah sampai di tempatnya Mas Heri. Ini Mas Heri juga anggota dari SGB Gedruk ya. Dan untuk acara hari ini loh, itu nanti biar dijelaskan langsung dari teman kita Mas Heri. Oke, dan langsung saja ini untuk Mas Heri. Ini kan pementasan malam hari ini itu dalam rangka acara apa itu Mas? Oke, untuk pementasan malam ini acaranya Walimatul Khitan Mas. Di desainnya ada yang sunat. Iya. Dan ini adalah seperti orang salah dan acara syukuran. Oh gitu ya ya ya. Waktu itu anaknya minta sunat tapi pengen ditanggap ke lah reo. Tamani reo kelas gelem kelir udah saya. Oh ternyata loh tempatnya Mas Heri ini itu bukan reyak loh, bukan gedruk, bukan topeng ireng, bukan jaran juga, tapi apa itu rodat. Nah rodat itu pokoknya dulur-dulur ngerti lah rodat itu yang ngopo, tapi iku mesti sedulur-sedulur kabeh mesti kaget wong rodate gone Mas Heri kene iki beda dari yang lain. Wes pokoke wat saksikan dhewe wae lah karo sedulur-sedulur semua, oke. Kali anu Mas Heri, Mas Heri. Gitu kan? Nanti ada pementasan rodat. Nah, itu kira-kira pementasan rodat itu ya cuma rodat doang atau ada lain-lainnya gitu? Oke, itu nanti kan untuk tariannya ada tiga, ada yang klasikan, sama ada yang anak-anak, ada yang modern juga. Nah, nanti momen yang paling indahnya ada di yang ditunggu-tunggu, biasanya ada di nomor tiga. Itu nanti tiga. Yang ada di, yang dinamakan seni tari garengan. Garengan, ya. Itu juga memakai kostum ala-ala pewayangan gareng atau bagaimana itu Mas Heri? Untuk kostumnya nanti kostum itunya seperti gareng, cuman nanti untuk make up wajahnya tetap biasa. Oh, jadi ini bagusan lor. Jadi ini jogetannya jogetan garengan, tapi untuk pacaane itu bagusan lor jebule. Oh iya iya iya. Baik, nanti toh Mas Heri ini pentase sing nenggon nomor piro lah kuwi nggon jogetan opo ngono Mas Heri. Dadi kanca-kanca dulur-dulur kabeh gendo ngerti wah iki kanu anggota SGB maine nggon sing iki ngono Mas Heri. Oke, nanti benar Mas untuk perform malam ini. Saya sendiri ada di tarian yang nomor 1 sama nomor 3. Dua kali. Oh, awake laremu. Ya insyaallah. Wah, nak kira-kira kurang tuh Mas Heri. Wih lo, pas duduk ya neng, lo langsung dijawab nih. Siap, langsung dijawab. Nice. Wih, pas duduk. Up. Wah, pas duduk cari up lo. Wah, jus. Oke, ini lo. Lo duduk disaksikan bareng-bareng. Ya karena aku Mas duduk nonton pentasnya Mas Heri. Lo jajal kira-kira payah orang ya lo ya. Siap. Ya jadi ngomong waktu itu ya ini tuh lo. Ini kan. Wih, sentuh panggilan soko anu apa tempat pementasan ya ini sih OTW yang bukan pementasan loh terus pokoknya ngotak orang kayak sih indah lah kan lu dulu terus kan oke OTW setengah bukan pementasan karena Mas Heri sih ya saya ke wayai terus nonton ledo masang oke ayo
kandang dorono kabeh ayo dadi ngumpar. Titik ini enak ya si medini itu maksudnya gede ngerasa aku pokoknya mistisnya khusus kanggo rombongannya Mas Heri ini mau ini pokoknya full mistis pokoknya wis pokoknya dulur-dulur kabeh wis mesti iso bayangke lah bahanan mistis kaya ngono-ngono kae pokoknya wiwit jempol sikil rambute nganti teko ambon rambut sirah mbun-mbun jegrek kabeh lur nalika ne pas iki lho iki payah iki mulur nganti sing rambut tuh rambute lur melu jegrek aku jare tak tobat aku mau iki ya Mas Heri nah ora gitu kuping pokoke ngalun lur gon payah-payah mo mesti eneng Mas Heri mo dari payah yo nganti ngi menok lho. Kene jek payah, aku mulai ngomarake kuwi kameramen Kang Dudung wis nek kono srabetah wis ngliyeng-ngliyeng pokoke. Nek ora dislametke pokoke engko nek kono ndak melu mentem wis pokoke. Aduh. Kanggo mengi iki full menegangkan. Rasane iki nganti angel diungkapke pokoke. Nah, sampean di Mas Heri. Alhamdulillah senang-senang jalan sidik tetap semangat awak bobrok lagi di mana? aku kene penonton setia. Oh penonton setia rekane tadi palamannya para wanita-wanita lainnya abil-abil ini ngampet-ngampet ini ngampet-ngampet iya belum pokoknya ada ya kan gue dulu-dulu kabeh nak sing daerah khususnya daerah-daerah Boyolali, Pogo, nameh nanggap rodat ekstrim. Nah, ini langsung wae nek tempatnya Mas Heri, wes pokoke tak jamin ekstrim wae. Mung ngarep payahe banting-bantingan. Pokoke dieni lah wae senek kata-kata sing diungkapke bab iku. Dan untuk vlog hari ini
berkesan banget kanggo aku yo, Mas Dudung, Mas Heri, gue berkesan lah. Dan jangan lupa kanggo dulur-dulur kabeh dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa tonton video kami dari awal sampai akhir. Mbok menawa tutur kataku ana sing salah kanggo dulur-dulur kabeh wae, sing gedhe pangapurane. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.